Ya, di persidangan ini kita mediasi sidang juga. Terima kasih. Nanti untuk pertemuan berikutnya disuruh membuat resume dari gugatan. Jadi terutama ya ditekankan sih dari pihak kami, tapi dari pihak tergugat pun sama, diberi hak yang sama untuk membuat kesimpulan-kesimpulan atau resume itu pada prinsipnya seperti apa sih dia posisinya. Kalau kami kan dari Pemkab merasa dirugikan dengan nilai itu, sementara mereka akan berdalil, saya direksi, saya komisaris, saya itu hanya pemangku kebijakan, saya menentukan ini. Jadi kalau saya tim, mungkin harusnya mereka beda-beda, saya nggak berani mengomentari mereka nanti. Tergantung muatannya dari resume di minggu depan, hari Senin, seperti apa, tanggal berapa, Mbak? Tanggal 13. Tanggal 13. Selaku pemegang saham utama dari Bank Jepara Apta itu kan pada prinsipnya ditemukan adanya kerugian dari Pemkab itu kan, yang mana hasil temuan dari BPK dan OJK itu memang ada kerugian negara. Kerugian negara itu karena modal semua untuk pemegang sahamnya kan dari Pemkab Jepara. Senilai itu dari modal penyertaan modalnya itu 24 miliar. Namun di dalam proses perkembangannya, keuangan dari Bank Jepara Aftar itu sampai di angka ratusan miliar. Nah, sementara hasil yang dapat kami temukan itu Bank Jepara Aftar dirugikan senilai 352 miliar 400 juta rupiah. Bisa diulang, Pak? 352 miliar 400 juta rupiah. Dari nilai tersebut, harapan kami dari mewakili Pemkab Jepara, pemerintah Kabupaten Jepara itu yang bertanggung jawab sesuai dengan PP nomor 54 ya tahun 2017, di dalam ketentuan PP tersebut yang bertanggung jawab terhadap perseroda, karena Bank Jepara adalah perseroda atau BUMD Kabupaten Jepara, itu adalah direksi dan komisaris. Sehingga fokus kami untuk gugatan itu ke dua jajaran ini, direksi dan komisaris. Itu kita mengacu pada PP nomor 54 tahun 2017. Di situ sudah disebutkan bahwa apabila terjadi suatu kerugian dan sebagainya, maka yang bertanggung jawab adalah direksi dan komisaris. Maka kita fokus gugatan ke sana. Dan hasil temuan itu kan banyak, istilahnya itu dari nasabah itu yang satu orang sampai dapat 6 miliar, bahkan ada yang sampai ratusan miliar. Itu ada temuan, ya itu masih kita dalami, nggak perlu saya sebutkan namanya, kami sudah mengantungin kami nanti dalam pembuktian. Ya, sebenarnya kan ada dua jalur yang mau kita upayakan, pidana maupun perdata, tapi kita mencoba humanis. Apabila para pihak ini mau mengembalikan secara tanggung renteng dari keuangan Bank Jepara Anta, ya sudah, berarti mediasi, di ranah mediasi ini harapnya ke sana, berarti kan selesai. Tapi kalau tidak, tetap berlanjut pada proses hukum acara dari perdata ini kan sampai nanti final putusan pengadilan. Terkait kerugian negara itu nanti kita sikapi setelah dari perkara perdata ini. Itu temuan paling besar tadi berapa? Berapa ratus miliar? Untuk satu nasabah tadi di angka sekitar 260 sekian. Ya, satu debitur ya. Satu debitur. Itu bukan satu debitur sih sebenarnya, dari beberapa debitur. Tapi mengerucutnya pada satu debitur. Satu nama. Itu orang Jepara atau luar? Itu belum bisa kami jelaskan karena itu masih ranah penyidikan nantinya. Itu ini kan nggak mau mengekspos itu, tapi ada patut dugaan ini malprosedur dalam kredit. Jadi kredit ini tidak sesuai prosedur antara hak tanggungan dengan nilai kredit yang diberikan, itu tidak balance, tidak imbang. Ini kan menyalahi ya ketentuan PBI, Peraturan Bank Indonesia, sehingga OJK turun, ditemukanlah beberapa bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam pemberian kredit. Bahkan sampai ada satu orang nama
tanpa melibatkan banyak rekening langsung dapat sekian M, yang notabene itu agunannya atau hak tanggungannya hatinya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka peroleh itu ya. Yang tanah itu Pak, sawah itu Pak, Banyak sih, tapi tidak bisa saya tanya. Karena saya juga dipesan, ini kan masih dalam pendalaman. Jadi, yang penting perdataannya dulu ya, kita lakukan. Apabila para pihak, artinya direksi maupun komisaris mau membayar, mengembalikan kerugian atau uang dari Bajaj Pararta, ya sudah selesai. 300 sekian miliar itu berarti dari persoalan ini saja atau keseluruhan kredit macet yang ada di keseluruhan kredit macet yang ada di Bank Jepara Arta itu total 352 miliar 400 juta rupiah. Itu akumulasi ya dari beberapa kredit yang ada di keuangan Bank Jepara Arta, sehingga posisi Bank Jepara Arta sekarang ya seperti ini. Ojo lali lo di-follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.